di RT2. Nanti kita langsung masuk ke desanya, yaitu di Kowatas, Desa Sumber, Kecamatan Pradinan Burajan. Apa ini jenengan ini? Parsel. Oh, bagian parsel. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras. Nek wis waras alhamdulillah diparingi seger. Semoga pemirsa semua diberikan kesehatan, rezeki melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Dengan Warta TV Amatir, kita melihat tradisi budaya Jawa sedekah bumi, yang mana dengan adanya sedekah bumi ini merupakan rasa syukur masyarakat dalam usaha pertanian. Nah, acara ini nanti ada gunungan ini di RT2. Nanti kita langsung masuk ke desanya, yaitu di Kowatas, Desa Sumber, Kecamatan Pradinan Burajan. Pripun Mas niki rencanane sedekah bumi niki? Terima kasih untuk rencana pagi hari ini. Kita arah-arahan dari area TPP ya, muter-muter ke Desa Sumber, Desa Sumber Wates, masuk ke Lurung sebelah utara, terus ke selatan, terus langsung ke Kamituwo. Kamituwo, titiknya di ya, Kamituwo ya, gitu titik ya? Titik finishnya gitu Pak. Untuk titik finish itu puncaknya, itu ya. Acaranya apa? Ntar untuk acara ada hiburan ketoprak dari kelompok Pak ya. Oh, titik acara puncak ketoprak dari kelompok Gedung Tuban. Untuk acara sedekah lihat bumi. Saja meriah, kebiasaan meriah. Kebiasaan meriah. Oh, ngante lupa. Paring asma Mas Inten iki. Ini Bapak Surati. Panggilannya Bapak Suro gitu. Ah, Bapak Suro. Ya. RT2 nggih. Iya, RT2. Nah, ini termasuk sesepuh di RT2. Langsung kita melihat suasana di Dukuh Wates. Monggo kita pirsani. Oke, siap. Kita melihat suasana pedukuhan. Ini agak mendung. Cuaca hari ini agak mendung. Berarti mendukung untuk membawa gunungan. Membawa gunungan, keadaan mendung jadi lebih enak. Wah, nembe nopo Mbah niki Mbah? Niki ajeng niki le. Persiapan sedekah bumi. Nggih. Ndelek arah-arahan niki mungkin. Nggih. Dapuan nopo mungkin niki? Alah niko le sing tenggene Pak Guru niko le. Mumpun dod gandan, nek kok kan sing nggih le. Oh, niki dod gandan nembe. Nggih. Alhamdulillah. Mungkin jenengan nek medal ngertos. Nek mriki kan modele ngoten. Nek kok kula tiyang sepuh, ngindamung pengen ngertos ngoten mawon. Nggih. Sing nem-nem niki lho, bloke Bu RT niki. Do macak nggih. Nggih, do macak. Oh. Masa, oh, ngoten nggih. Nggih. Monggo Mbah nggih. Nggih, nggih. Nah, ini suasana juga nggih. Indah. Nggih, menika jenengan kan mriki kan sa RT kan pinter-pinter mawon. Nggih. Ternyata warga di Dukuh Wates sangat antusias. Antusias sekali. Ini mungkin habis bancaan, habis selamatan dari rumah kami tua, atau mungkin lagi persiapan, baru persiapan. Sangat meriah persiapan di dukuhnya. Ini baru di RT2 seperti ini, apalagi nanti di RT yang lainnya. Nah, bagusnya ini ada gardu. Wates Blora Selatan, Cinta Damai. Ini rumah paling ujung, paling timur, paling selatan. Ini persiapan di rumah-rumah untuk persiapan. Nah, ini baru rias-rias persiapan untuk pawai. Nah, untuk persiapan pawai sudah macak sedemikian rupa cantik-cantik. Iki amit nuwun sewu kepengin wawancara sing pun ready ya niki. Ibu empun macak cantik niki. Niki bagian apa niki jenengan niki? Parsel. Oh, bagian parsel. Oh. Acara membawa parsel. Ini dari ujung pinggir sawah persiapan seperti ini.
kita lihat untuk lingkungan yang ada di luar. Melangkahkan kaki lagi dari dalam rumah di luar rumah. Ternyata sangat antusias sekali. Persiapan. Ini mikul Pak niku. Anak muda. Oh, persiapan mikul yang muda-muda nggih. Ini termasuk RT pinten iki? RT 3 nggih. Dari RT 2 sampai RT 3 ini pinggir jalan. Ini tukang panggul 2. Nah, bagian angkat-angkat. Untuk suasana pedesaan sangat menyenangkan sedulur. Untuk pembangunan rumah terus penataan taman-taman juga bagus. Nah, kita tetap melanjutkan perjalanan mengelilingi Dukuh Wates. Nah, ternyata sangat antusias sekali. Setiap rumah itu sudah persiapan untuk menyambut kirab. Nah, ini. Okay, kita melanjutkan sampai ke gunungan. Gunungan ini masih ditata. Ini persiapan nih jenengan iki? Iya, siap. Wah, cocok, guys. Sangat antusias sekali. Untuk penjual es juga sudah ready. Pentol, sempolan, wis ready kabeh pokoke penjual. Kita melihat untuk gunungan. Nah, pembentukan gunungan seperti ini sedulur, ini RT 3. Setelah dari RT 3 nih, Bos. Senggal dang. Semangatnya tidak mencari hadiah tapi ucapan rasa syukur. Nah, telah sukses. Oh, bagus. Amin. Bagus sekali nih. Sayur-sayur, buah, hasil tanaman dari sendiri. Kebun sendiri. Nah, ini masih dikasih percikan air biar segar, lebih segar. Memang menyenangkan sekali. Ini kelihatan ini kan juragane ini, bagian keuangan mungkin juragan lagi. Ini pengeluaran untuk dana satu gunungan ini habis berapa ini? Habis 1 juta. 1 juta seperti ini. Wah, yang penting tetap gembira, gak? Ya. Doa ini termasuk gembira. Terima kasih. Rezeki melimpah, seger waras. Amin. Alhamdulillah. Kita memasuki lorong lagi, lihat RT-RT lagi. RT 4. Sangat antusias sekali warga Dukuh Wates, Desa Sumber, Kecamatan Kradinan, Blora, Jawa Tengah. Kita melihat untuk lorong per lorong, kita mengarah di RT 4. Melihat keadaan di RT 4, bagaimana suasana masyarakat yang ada di RT 4. Monggo kita ini dalam perjalanan dari RT 2, 3, kita melanjutkan ke RT 4 melihat kondisi. Nah, mungkin ini sudah siang hari, persiapan untuk di antar, yaitu di tempat start rencana di PBGC Sumber. Persiapan untuk diangkut dari Pertamina, nanti ini dibawa ke arah Pertamina, di arah dari Pertamina menuju Dukuh Wates. Pertamina itu desa sumbernya, nanti diarak dari sana. Untuk start nanti dinaikkan kendaraan ini. Untuk personel juga sudah pada siap untuk diangkut di kendaraan ini. Nah, semoga aman sampai di lokasi PBGC Sumber. Antusias masyarakat seperti ini. Oke.
dari Blora Jawa Tengah. Blora Selatan. Persiapan mamak pada macak-macak mamak. Sangat antusias warga masyarakat Dukuh Watesnya. Nanti sesi berikutnya kita lihat dari pemberangkatan. Ini persiapan untuk diakhiri, ditutup dulu. Empat gunungan dari padi, atasnya truk buah, baru sayuran ke bawah. Ini lokasi RT 4. Untuk angkatan-angkatan pemuda seperti ini juga. Nah, ini persiapan Bujang Ganong. Nah, siap untuk atraksi sayang. Ya. Nah, siap atraksi ya. Ya. Nah, mantap pokoknya. Dengan Bujang Ganong, Bujang Ganong kecil, Bujang Ganong kecil. Ini semua total yang ada di Dukuh Wates itu ada 6 RT. Yang kelihatan ini baru 4 RT. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti kita lihat pada saat pawai, yaitu jalan-jalannya. Untuk kali ini hanya melihat suasana pedesaan. Nah, suasana pedesaan, antusias dari warga masyarakat yang luar biasa, sangat menyenangkan. Monggo, ini dari awal memperkenalkan persiapan kirap. Nah, kirap dan karnaval sedekah bumi di Dukuh Wates, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Blora, Jawa Tengah. Monggo nanti saksikan lagi yang lebih meriah untuk pawainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.